Admiral Kuznetsov adalah sebuah kapal induk milik Angkatan Laut Rusia yang dinamai menurut nama almarhum Nikolai Gerasimovich Kuznetsov, seorang mantan komandan Angkatan Laut Uni Soviet. Kapal ini merupakan satu-satunya kapal induk yang dimiliki oleh Rusia dan merupakan bagian dari kelas kapal induk Admiral Kuznetsov. Berikut adalah beberapa informasi mengenai Admiral Kuznetsov. Admiral Kuznetsov adalah kapal induk kelas Kuznetsov, yang juga dikenal sebagai kelas Project 1143.5 atau kelas Kreml. Kapal ini merupakan kelas kapal induk terbesar yang dibangun oleh Rusia dan juga menjadi satu-satunya kapal induk milik Angkatan Laut Rusia. Admiral Kuznetsov dirancang sebagai kapal induk serbaguna yang dapat melaksanakan berbagai misi, termasuk pertahanan udara, serangan darat, dan anti-kapal selam. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur Sukhoi Su-33, pesawat tempur ringan Mikoyan MiG-29K, dan helikopter Kamov K-27 untuk operasi udara dan misi pengintai. Admiral Kuznetsov sering terlibat dalam misi pelatihan dan operasi militer di berbagai wilayah, termasuk misi di Mediterania, Samudra Atlantik, dan wilayah Arktik. Kapal ini juga berperan dalam dukungan militer Rusia terhadap pasukan Suriah selama konflik di Suriah. Admiral Kuznetsov memiliki tipe penggerak konvensional menggunakan sistem ketel uap. Mesin ketel uap menghasilkan tenaga untuk memutar turbin yang menggerakkan baling-baling kapal. Admiral Kuznetsov tetap menjadi satu-satunya kapal induk yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Meskipun memiliki keterbatasan, kapal ini tetap menjadi aset penting dalam proyeksi kekuatan laut Rusia di tingkat regional dan internasional. Pada masa depan, Angkatan Laut Rusia berencana untuk menggantikan kapal induk ini dengan kapal induk baru yang lebih modern dan canggih. INS Vikrant adalah kapal induk pertama milik Angkatan Laut India yang dinamai menurut nama pesawat laut pertama India yang pernah beroperasi, HAL HJT-36 Sitara. Kapal ini merupakan kapal induk dari kelas Vikrant dan merupakan kapal induk pertama yang sepenuhnya dibangun di India. Berikut adalah beberapa informasi mengenai INS Vikrant. INS Vikrant adalah kapal induk kelas Vikrant, yang merupakan kelas kapal induk pertama milik Angkatan Laut India. Kapal induk kelas Vikrant dirancang untuk membawa dan mendukung pesawat tempur, helikopter, dan pesawat pengintai untuk keperluan pertahanan laut dan operasi udara. INS Vikrant diluncurkan pada tanggal 12 Agustus tahun 2013 oleh Menteri Pertahanan India, AK Antony, di galangan kapal Cochin Shipyard Limited, India. Kapal ini diperkirakan akan mulai beroperasi setelah selesai uji coba dan sertifikasi. INS Vikrant dirancang untuk membawa berbagai jenis pesawat tempur dan helikopter, termasuk MiG-29K, HAL Tejas, dan helikopter Kamov K-31 dan Kamov K-28. Kapal ini dilengkapi dengan sistem peluncuran dan pendaratan pesawat Chatobar atau Catapult Assisted Takeoff Barrier Arrested Recovery, yang memungkinkan pesawat untuk diluncurkan menggunakan katapel dan mendarat dengan menggunakan sistem kabel penerkaman. INS Vikrant memiliki tipe penggerak konvensional menggunakan sistem ketel uap. Mesin ketel uap menghasilkan tenaga untuk memutar turbin yang menggerakkan baling-baling kapal. INS Vikrant diharapkan menjadi aset penting dalam proyeksi kekuatan laut India dan akan berkontribusi dalam melindungi kepentingan maritim India, serta memberikan kemampuan militer yang lebih kuat di tingkat regional dan global. Sebagai catatan, perubahan dan penambahan informasi terkait proyek kapal INS Vikrant dapat terjadi karena kapal ini sedang dalam tahap pengembangan dan uji coba. Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kapal ini, disarankan untuk merujuk ke sumber-sumber resmi atau berita terpercaya terkait perkembangan proyek INS Vikrant.